sabbu aduwi, cacian musuhku, nasihatun liqalbi, adalah nasihat untuk hatiku. Cacian musuhku adalah nasihat untuk hati. Nah, inilah orang-orang soleh seperti itu. Dicaci malah dapat nasihat. Nah, itu kita lihat diri kita. Tapi ingat, memang berat, memang susah hari ini. Karena biasanya kita itu, kalau musuh ngomong, pasti kita kesal. Oh, ini ngomongnya bohong ini, fitnah. Oh, dia ngomong gitu karena hasud sama saya. Dan ditambah lagi nafsu kita itu sombong, gak mau nerima. Makanya hati-hati, dua hal ini ya. Jangan anggap omongan dia itu keluar karena hasud, karena dengkinya, jangan. Ambil baiknya. Dan juga jangan biarkan nafsu kita sombong. Syekh Abdul Somad mengatakan, meriwayatkan hadis riwayat Imam Muslim, la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithlu khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada ukuran semut dari sombong. Nah, ini salah satunya. Kalimat sombong yang sangat kecil itu apa? Ketika musuh menunjukkan aib kita, kita enggak terima, itu tanda punya sifat sombong sekecil semut. Tawadhu, jangan sombong. Undur, ini perkataan orang Arab dari dulu, apa? Pepatah Arab, undur maqal wala tandur man qal. Lihat ucapan, jangan ngelihat orang yang berucap. Ada kambing tiba-tiba bisa ngomong nasihati pian. Dengarkan omongannya kambing tadi. Walaupun hewan gak berakal, apa omongannya? Kalau bagus terima. Ada manusia, gak usah ngelihat orangnya bagaimana. Mau teman, mau lawan. Kalau omongannya benar, memperbaiki diri kita, terima. Jangan sombong.